Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel pribadi saya. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan tips dan trik tentang cara membuat kode QR untuk mempercantik undangan kalian atau CV kalian. Nah, langkah pertama silakan teman-teman buka browsernya. Nah, di sini saya pakai Google Chrome. Nah, lalu ketik saja QR code generator. Nah, seperti ini. Lalu enter. Nah, di sini banyak sekali link ya tentang membuat kode QR generator. Nah, di sini kita pakai yang www.thequrcodegenerator.com yang paling atas. Lalu kita klik. Nah, berikut ini adalah tampilan dari situs The QR Code Generator. Nah, di sini teman-teman bisa membuat kode QR-nya, teks gratis, URL, kontak atau telepon. Nah, di sini saya contohkan pakai alamat rumah. Nah, di sini saya pakai Google Maps dulu. Kita buka Google Maps-nya, lalu tentukan lokasi, kita bagikan lokasi kita. Nah, seperti ini, lalu salin link lokasi kita seperti ini. Lalu masukkan di situs pembuat kode QR. Nah, tempelkan di sini. Kita pakai teks gratis saja seperti ini. Nah, secara otomatis kode QR statis telah terbuat. Nah, kita tinggal klik menyimpan. Lalu kasih nama seperti ini. Untuk format bisa pakai PNG saja. Lalu klik menyimpan. Nah, secara otomatis akan terdownload seperti ini. Nah, oke, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, share video ini. Mari bangun channel ini bersama-sama agar selalu memberikan video yang menarik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.